Selamat pagi dan selamat pagi. Sekarang ini aku sudah berada di Panti Asuhan Sarina Bunda di Jakarta yang sedang ada kegiatan peringatan Hari Anak ini dari memberikan donasi bantuan buku. Ini kelompok 4. Nah tadi teman-teman adik-adikku sayang yang merasa kelompok 4, yuk sama Kak Caca. Ingat enggak tadi kelompok 4 siapa? Oke. Amar, Rasma, Zaki, Doni, Kemal, Selin, Pia, Fatih. Yuk maju sama Karim, sama Kak Caca. Kelompok 4, ayo. Amar, Rasma, Zaki, Doni, Kemal, Selin, Pia, Fatih. Yuk, kakak udah ya di kelompok 4, tunggu. Dibuat kelompok. Sama Febri ya? Sama Febri kelompok 5 ya? Itu tadi teman adik-adik kelompok 5, Aziz, Anissa, Akhar, Munir, Muri, Rahma, Ibra, dan Susi. Yuk maju kelompok 5 yuk. Ayo maju. Aziz, Anissa, ayo Ibra. Akhar, Munir, Muri, Rahma. Ayo Ibra. Rahma, Ibra, Susi. Yuk. Udah? Ini kelompok 5. Ayo Kak Febri cari tempat kelompok 5. Kak Febri monggo. Yuk mentor kelompok 5. Kelompok 6 ada Kak Dinda dan Kak Hami. Ayo, kelompok 6 itu ada Wanto, Dini, Ayah, Sonef, Halif, Fitra, Yaima, Lili, Farel. Ayo, ayo Wanto, Dini, Ayah, Sorbel, Farel, Khalif, Fitra, Yaina, Lili, yuk lompat yuk. Oke. Jadi lompat lagi ya. Kak, monggo ya kak, cari tempat kak. Oke. Cek teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, minta perhatian bentar, mungkin bisa di ini. Kita akan melakukan simbolis dulu ya untuk kegiatan ini. Untuk kegiatan simbolis akan diberikan dari teman-teman di Cima perwakilan kepada Panti Sabilur Huda. Dipersilakan kepada Dio, Winda dari teman-teman di Cima untuk memberikan sebuah simbolis kepada Panti Asuhan sama Ansuka Rumah Hanta untuk memberikan sebuah simbolis kepada teman-teman mungkin dari media atau sahabat yang sudah ambil dulu dan silahkan. Kita lanjut ke depan untuk perwakilan.
simbolisasi dari kaum juga. Dari tim sedekah buku kepada untuk memberikan simbolisasi kepada anak-anak dan perwakilan dari buat ini perwata simbolisasi dari tim sedekah buku. Kepada perwakilan dari Matras Sabil Huda, persilakan.